Puluhan rumah warga di Desa Tauno, Kecamatan Obah Tengah, Kota Tidore, Kepulauan Tikep, dilaporkan terendam luapan sungai, pada Sabtu tanggal 8 April tahun 2023. Peristiwa tersebut terjadi akibat hujan deras sejak Jumat malam sekitar pukul 11.30 hingga Sabtu dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur, yang membuat tanggul sungai Desa Tauno rusak hingga meluap ke permukiman. Kepala Desa Tauno, Nasrun Hamzar mengatakan, luapan air mulai menggenangi permukiman warga sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Timur, ketinggian air dilaporkan sekitar sebetis orang dewasa. Selain merendam rumah warga, luapan sungai tersebut juga berdampak pada sejumlah ternak warga, dan juga 5 ton kelapa yang terbawa arus luapan sungai tersebut. Terdapat pula sejumlah warga yang mengungsi di rumah kerabat terdekat, beruntung saat ini kondisi genangan sudah surut dan sejumlah warga telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Sejumlah petugas bersama relawan setempat saat ini tengah sibuk melakukan pembersihan sisa-sisa material yang terbawa luapan sungai tersebut.